Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita lanjut lagi bermain Brookhaven-nya. Kali ini tuh saya ceritanya habis dari luar kota pindahan ke kota Brookhaven ya. Katanya kota Brookhaven nih penuh dengan kejutan dan kenyamanan. Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya. Ini BTW saya sendirian di sini nih. Saya nggak tahu apa-apa cuy di sini ya. Daripada kita bingung, kita bakalan coba pesan ojol aja lah ya, ojol. Oke, ini dia, kita buka aplikasi dan hop. Nice. Nah, udah dapat. Sip, kita tunggu. Praketek. Misi dengan Pak Darlung? Ya dengan saya. Aduh, wah cepat banget datangnya. Ini dengan Ibu Painem ya? Iya, betul. Waduh, cepat banget. Baru saja saya pesan ya. Oke lah, Bu. Kalau gitu antarkan saya sesuai aplikasi ke tempat penginapan ya. Oke, let's go. BTW, Bu, udah lama Bu di sini, Bu? Oh iya, saya udah sepuh di sini. Oh, udah sepuh, Bu ya. Ya ampun, berarti udah berpengalaman di sini nih. Iya. Boleh nih kalau saya minta antar kemana-mana nih, tahu ya. Ya, asal fulusnya lancar aja. Wah, siap, Bu. Tenang aja, Bu. Tenang aja. Waduh, indah sekali ya suasananya. Eh, kenapa berhenti, Bu? Ini kan hijau, Bu. Ya, kalau sama saya emang gini, Pak. Oh, emang gini? Nggak ya. Salah, Bu. Eh, Bu, ada dia. Ayolah, ada polisi lagi di belakang, Bu. No. Itu di klakson. Oh, maju, Bu. Aduh, ya ilah, Bu. Disuruh maju, Bu. Tunggu dulu. Ntar kita ditangkap lagi nih, maju woi itu ya elah Bu. Lah ini jadi lampu merah Bu. Nah ini baru maju nih. Oh ya. Itu lampu merah Bu, melanggar Bu. Ya ampun, dikejar polisi Bu. Saya udah langganan. Ya elah Ibu, kriminal berarti Bu langganan. Gimana ceritanya, itu motel udah lewat Bu. Udah gak apa-apa, kita gocek dulu polisinya. Gocek dulu, aduh ini mah udah kriminal namanya nih. Bu, itu polisi di belakang, Bu. Ya ampun, kalau ketangkap gimana ceritanya nih? Udah nggak apa-apa nih, saya pasang turbonya. Ya, kenapa dipasang turbo? Aduh, panas, Bu, pantat saya, Bu. Tolong, Bu. No. Saya baru ini, Bu, baru datang, Bu. Ya, aduh. Bu, cepat, Bu. Kayak itu belok aja ke motel, itu udah deket motelnya. Oke, santuy. Lah, bannya lepas, Bu. Bu, kenapa? Ya elah, balapan sama bannya, Bu. Lepas saya lepas di servis, Pak. Lupa di servis, gimana ceritanya? Nyawa saya dalam bahaya nih, Bu. Lah, nyangkut, Bu. Dadah, Bu, itu motel berhenti aja, Bu. Ya, nyemplung belok sendiri motornya. Gimana ceritanya, bannya lepas ya. Lupa servis. Nah, kan ketangkap sama polisi tuh, geleng-geleng ya, pakai payung polisinya. Tertentu, Bu ya. Tuh, Bu. Gimana ceritanya nih, Bu? Aduh. Nah, kalian ditahan. Gimana ceritanya, Bu? Udah, Bu. Daripada kita berdua ditahan, terus penjaranya penuh, Ibu mau ini nggak? No. Ya, ampun, boleh. Kan? Nih, Bu. Ya, oh gini sistem di polisi di sini ya. Kan saya bilang, udah saya bilang, Pak, santuy. Oh iya, santuy berpengalaman. Ya udahlah, bodo amat lah. Iya. Pokoknya saya mau turun sini aja. Berapa ongkosnya? Udah, Pak, nggak usah banyak-banyak, 2 juta aja cukup. Nah nih, 2 juta banyak banget, Bu. Iya. Nih, saya cuma punya segini doang. Yaudah. Jangan lupa bintang satunya ya, Pak. Oh, bintang 1. Di mana-mana tukang Gojek minta tuh bintang 5, ini bintang 1. Enggak, bintang 1 yang bagus. Oh, gitu ya. Aduh, benar-benar sableng ini tukang Gojek. Udah lah, Bu. Ya, makasih, Bu ya. Makasih, Pak. Oke, akhirnya saya udah di depan motel lah. Hari yang sangat melelahkan, cuy. Tadi dikejar polisi, naik ojek, ojeknya gila, bayarnya 2 juta lagi, cuy. Terus plus cebur ke kolam renang, basah kuyup saya ya. Aduh, apes. Dah, kita masuk aja. Permisi. Aduh, welcome to motel, disambut. Tapi BTW kenapa seragamnya begini nih? Tapi udah, positif aja ya. Mungkin emang seragamnya begini, coy. Bu, kira-kira apakah ada kamar tersedia? Ada, Lur. Woi, santuy, Bu. Nggak usah ngegas, Bu. Ada ya. Oke, berarti ini ya. Ada ya. Untuk beberapa hari ke depan sih, Bu. Kira-kira berapa ya harganya? Nani,
10 jeti. Mahal amat. Ya ampun, tadi bayar Gojek 2 juta, sekarang bayar kamar 10 juta, 12 juta udah habis, coy. Kayak gini doang. Aduh, ya udahlah, udahlah. Nih duitnya, Bu, daripada saya enggak ini. Enggak nginap tuh. Nah, dah, kamar saya nomor berapa, Bu? Nomor 3. Oke, siap. Makasih, Bu. Aduh. Oi, udah langsung disediakan. Wih, mantap juga sistemnya ya. Darlung. Wih. Kamarnya BTW cakep sekali, teman-teman. Ya sudahlah, kita simpan pakaian kita di ini dulu, coy ya. Nah, kayak gini. Aduh. Capek saya, coy, benar-benar. Sini, kamar mandinya juga oke. Ya sudahlah, kalau gitu ini kita bakalan coba tidur saja, menunggu keesokan harinya, coy. Langsung tidur aja. Set. The next day. Aduh, hari sudah pagi, saatnya bangun, coy. Nah, misi kali ini tuh kita akan mencari rumah, teman-teman ya, karena saya butuh rumah. Jangan nginap di motel terus, coy, boros ya. Harga motelnya aja 10 juta, coy, gila nggak tuh. Oke, kalau pertama-tama yang kita lakukan, maybe mandi dulu lah. Mandi dulu. Oke, mandi dulu. Set. Nah, ini dia. Dadah. Jangan lama banget. Sekarang kita keluar, tapi BTW saya nggak tahu harus kemana nih ya. Aduh, kayaknya saya pesan ojol lagi, tapi jangan ojol yang kemarin lah. Ribet. Aduh ya ampun, kenapa ada orang di atas genteng? Hei, Pak. Ya, oh, ini ibu ojek yang kemarin ya. Iya. Ngapain, Bu, di atas sana, Bu? Ini biasa, Pak, saya lagi nyari wifi. Oh, nyari wifi, susah sinyal, ya ampun. Ngeri banget ya, restoran. Iya, aja, Pak, nggak ada kuota. Gak ada kuota, restoran orang dipanjat-panjat, Bu. Ini, Bu, daripada gak ada kerjaan di sana, Bu, mending antar saya, Bu. Oh iya, boleh nih, Pak. Nah, ini saya butuh rumah nih. Kira-kira Ibu ada kenalan gak nih, Bu? Oh iya, saya kebetulan ada kenal sama juragan tanah nih, Pak. Wah, pas banget. Nah, saya jadi cari tanah kosong buat bangun rumah nih, Bu. Oke, ayo saya antar, Pak. Oh iya, boleh-boleh. Pakai aplikasi aja, Bu, ya. Biar ada bonusnya gitu. Nah, oke, sip. Ayo, let's go, Pak. Bu, jangan, ini motornya udah bener belum, Bu? Ini udah aman nih, udah servis. Ntar kayak kemarin lagi, copot banyak kiri kanan, coy. Aman, Pak. Oke, sip, kita diantarin sama si ibu Painem lagi, coy. Nah, ini udah sampai nih. Oh, ini rumahnya, wih, rumahnya gede juga ya, wah. Hey, tapi rumahnya BTW miring-miring. Misi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, misi. Waduh tuh, rumahnya keluar, waduh. Nah, ini orangnya nih, Pak. Gangster nih BTW nih. Bu, jadi gini, ini ada yang nyari tanah nih, Bu. Oh, ada. Oh, oke, ada. Gini, Bu, ya saya pengen pindah lah gitu, Bu, dari kota, keluar kota ke kota Brookhaven gitu, Bu. Jadi saya butuh tanah kosong. Kira-kira boleh diantarin nggak, Bu, ke tempatnya, Bu? Saya mau lihat dulu. Boleh naik mobil saya? Wah, sip. Oke. Ayo, Pak, ya, Pak. Lah, Ibu kan cuma nganterin saya sampai sini. Oh, mau ikut juga? Ini, Bu, biar saya aja, Bu, yang bawa mobilnya, Bu. Oh, job tambahan ya. Iya, lumayan, Pak. Lumayan. Ya udah tuh, keluarin mobilnya si Ibu tuh. Bu Painem yang benar ya bawa mobilnya nih, mobil mahal nih. Ini aman, Pak, udah ada SIM, udah ada SIM. Oh, udah ada SIM ya. Aduh, kok takut saya, coy. Kan dari motor ke mobil beda gitu. Oh, ini lokasinya. Nah, iya, ini lokasinya nih. Nah, jangan diceburin mobil Bu bosnya, ya ampun. Mobil mahal nih, ntar gantinya ini. Aduh, ntar kita lihat dulu. Waduh, cantik sekali ya lokasinya. Di daerah pantai, coy. Iya. Sebelahnya ada gunung. Sebelah sana ada pemandangan kota gitu ya. Wah, mantap sekali. Di sini juga ada tempat santai. BTW, kalau dibangun rumah cantik juga nih, coy. Kira-kira berapa harganya ya, Bu? 10M, ya ampun. Halo. Capek deh, gila, mahal banget, Bu, gila. Wah, duit dari mana? Kira-kira tabungan saya cukup nggak ya? Ya udahlah, Bu, nanti saya pikirin lagi, saya hubungin Ibu lagi ya. Ya udah, kalau gitu kita boleh pulang lagi ya, pulang aja, Bu. Ayo. Sekalian anterin saya ke bank nanti ya. Kira-kira cukup nggak duit saya di bank nih? Oke, Bu, saya udah lihat-lihat tadi ya, dan saya suka sih sebenarnya. Mungkin ini, Bu, saya cari apa, periksa uang dulu di bank, di ATM ya. Mudah-mudahan cukup sih duitnya ya. Nah, Ibu tunggu aja, Bu. Pokoknya santai aja, Bu. Jangan dijual ke orang, Bu, ya. Oke, makasih, Bu. Kita pergi dulu. Mbak Painem, antar saya ke ini, ke bank. Ayo, Pak, kita let's go. Oke, bank terdekat ya. Antarin ke bank terdekat nih. Oke, siap. BTW nih, aduh, kira-kira cukup nggak ya? Mudah-mudahan sih cukup, karena itu bagus banget kalau dibuat rumah, coy, ya.
Nah. Ih, Bang mana ini? Ya elah, katanya orang sini. Bang aja lupa. Aduh, lupa nih nah ini. Nah, oke, sip. Oke, kita cek dulu ATM kita, coy. Ini BTW Bang enggak ada yang jaga dong. Set. Kira cukup enggak nih? Aduh. Kayaknya enggak cukup nih, cuma segini doang. Tuh. Aduh, kurang nih. Aduh. Oh, yaudah gini aja, Pak. Gimana? Apa? Ikut saya. Kemana? Ayo sini. Itu mau kemana ini? Ke atas Bang mau ngapain? Ayo sini, Pak. Tuh. Lah, saya dikunciin. Tuh, ayo masuk, Pak. Nah. Nah, ya ampun ini berangkas, Bu. Ibu mau ngapain, Bu? Udah, enggak apa-apa nih orang Bangnya baik. Bapak tunggu situ. Orang Bang. Ya elah pakai bom. Ditangkap polisi kita, Bu. Nah, tuh, Pak. Aduh, ngapa enggak ibu aja ngambil? Udah, ambil kan Bapak yang butuh, cepet-cepet. Aduh, ngambil enggak nih? Ya ampun, ini Pak maling ngambil ngerampok Bang. Bangnya baik apaan? Enggak ada yang jaga. Ayo. Ya udahlah ya, ambil aja kali ya. Nah, gitu coy. Ambil aja lah coy. Soalnya rumahnya bagus, saya pengen rumah bagus ah. Bodo amat lah. Iya. Bang, ibu tanggung jawab Bu ya. Oke lah, siap. Aduh, ini ibu mentang-mentang orang sini di iniin coy. Oke lah, kita langsung aja let's go ke tempat tadi. Oke, ini dia. Kita udah sampai sini. Waduh. Bu, Bapak Inem diam aja ya. Jangan bilang kalau ini duit Bang. Oke, siap. Apalagi ngambil dari brankas lagi. Rahasia terjaga, Pak. Oke. Rahasia ya. Oke, oh itu dia Bu, ibu bosnya. Kita kesini dulu. Halo ibu bos. Aduh, ini saya udah ini nih, udah bawa duitnya nih, 10M kan Bu. Nah, ini saya kasih ke si ibu ya. Gimana nih Bu, deal? Waduh, udah disiapin dong mobilnya, rumahnya. Sama mobil-mobilnya lagi. Ya ampun. Itu mobil si ibu bos, jangan ya. Nah, tuh Bu, silakan diambil. Nah, udah cukup Bu ya, 10M. Oke, makasih Bu. Waduh, saya rumah baru. Rumah baru, oke. Okay. Oh iya, saya belum bayar ongkos ke Mbak nih, Mbak. Iya, Mbak, belum bayar Mbak. Nih. Tuh ya, ambil ya. Oke, udah. Nah, oke. Okay. Jangan lupa bintang satunya, Pak. Oh iya, siap ya. Selalu bintang satu, Bu ya, bintang satu. Oke, okay. Mbak Painam bintang satu. Karena dia baik, telah mengantar saya membeli rumah. Sip. Oke. Okay. Rumah baru dong. Mantap sekali, Pak. Oh my God, besar sekali nih, coy. Wah. Ini boleh nih kita ngadain party nih kalau rumah baru nih ya. Kalau gitu. BTW hari sudah malam itu tuh. Lihat bulannya udah naik begitu coy. Dan kita sebenarnya pengen ngadain party coy ya. Party kecil-kecilan aja undang warga-warga yang ada di Brookhaven. Supaya kita perkenalan gitu coy. Nah. Ting tung. Nah, ada suara bel tuh. Ting tung. Siapa ya? Lah, Bu Polisi. Ya, Bu Polisi ada apa Bu? Lah, kok saya ditahan? Saya salah apa ya? Ini saya nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba ditahan nih. Yang merampok Bang. Aduh, ya ampun. Itu tadi bukan saya, Bu, yang ngerampok Bang, Bu. Serius, Bu. Itu si tukang gojek yang rampok Bang. Ya elah, terciduk juga ujung-ujungnya. Nih, si tukang gojek benar-benar nih. Ya udahlah. Aduh, ini beneran, Bu. Bukan saya, Bu, yang ngerampok, Bu. Saya cuma ngikut aja disuruh sama si tukang gojek. Nah ini dia Bu, ini pelakunya Bu. Eh kamu kan yang ngerampok Bang, ini gimana ceritanya ditangkap? Aduh Pak, saya juga gak bakalan tahu bakal hasilnya bakal kayak gini. Gimana gak tahu ceritanya yang rampok Bang sih, katanya. Aduh. Orang sini gak apa-apa gitu kan. Iya. Aduh, ujung-ujungnya keciduk. Ini BTW saya baru aja beli rumah baru. Ya ampun, udah ketangkep lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua, bye-bye.